Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana menonton channel ini. Channel ini menyediakan berita panas, gosip hangat dan macam-macam lagi. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, share, subscribe dan paling penting, tinggalkan komen anda supaya channel ini dapat menyediakan info-info yang anda ingin tahu. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, cakap macam keman, rambutan drama perempuan itu raih populariti tapi penonton geram dengan Zul Arifin. Boleh dikatakan sejak drama perempuan itu ditayangkan kepada umum, drama tersebut telah meraih perhatian ramai, lagi-lagi di platform TikTok. Bagaimanapun, biarpun drama terbabit berjaya mencuri perhatian masyarakat, ramai juga penonton yang mempertikaikan cara pelakon Zul Arifin melontarkan skrip. Zul dikatakan terlalu keman, dialognya sehingga penonton tidak dapat mendengar dengan jelas dialog yang diperkatakan. Hal tersebut membuatkan ramai berasa geram sewaktu Zul membalas dialog Mimi Lana. Bahkan ada juga netizen berseloro berkata mereka terpaksa meninggalkan volume sewaktu menonton drama berkenan agar dapat mendengar dengan jelas, tanpa perlu mengulang banyak kali. Sekadar info, drama perempuan itu merupakan arahan Ain Syarif yang dibintangi oleh Mimi Lana, Zul Arifin, serta ramai lagi pelakon hebat dan ia ditayangkan di TV 3 bermula 1 Jun lalu. Sekian info hari ini, terima kasih.